ke-11 yang berkenaan dengan kesabaran dan kesyukuran serta tingkatan nafsu manusia dan darajatnya ketika mana seseorang itu nak berjalan dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, muka surat 27. Betul, salah. Habis kan? Sebab tu dah dia tanya soalan ni. Selesai kan? Syarah pun semua. Betul kan? Saya nak tanya. Sebab dah kata dah belajar. وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Baik, yang saya sebut, wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Bersabarlah dalam keadaan apa? Apa tu bila? Dalam menghadapi segala kesukaran, dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan. Baik, jadilah orang-orang yang sabar. Sabar tu mana apa? Maksud tafsir dia, kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh dalam medan peperangan. Ini maksudnya. Tapi kita dah beritahu dah. Ada cantik? Dan berhubunglah. Berhubung tu apa maknanya? Bersedialah. Ini tafsiran dia. Maka kita kata berhubung aku pula. Bersedialah. Bersedia di mana? Dengan kekuatan. Kekuatan di mana? Di perbatasan. Di perbatasan mana? Di persempadanan. Persempadan mana? Persempadanan negeri-negeri. Di daerah-daerah sempadan. Wattaqullah ta'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya kamu akan berjaya. Dan kita dah sebut tentang sempurnilah kalimah Allah Ta'ala yang mengambil darat kepada Israel atas kesabaran mereka. Sebagai apa kesabaran? Kesabaran mereka dalam menghadapi ujian Fir'aun. Dan Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka dan ganjaran al-manna wasal salwa. Baik, selesai. InsyaAllah. Dan kita dah beritahu dalam hadis dalam Al-Quran, wa ja'alnahum a'immatan yahdu bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya dan tu jangan lupa. Dan kami ada wow di situ, ingat eh. Dan kami juga, setiap huruf dalam Al-Quran ni dia ada makna dia. Jangan kita tinggal walau satu. Dan kami juga telah menjadikan di kalangan, ada tambahan tu, di kalangan mereka pemimpin yang membawa hidayah dalam urusan kami. Apa maksud pemimpin yang membawa hidayah dalam urusan kami? Catatan dia, dobeknya, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum hakam agama kami, yakni Islam. Kerana kesabaran dan keyakinan, maknanya mereka kena bersifat sabar dalam menjalankan amanah. Bukan sabar dalam nak tak menjalankan amanah. Sabar dalam menjalankan amanah. Ada duit banyak, bilion-bilion, itu kena jaga dengan ego. Ada banyak luasan kawasan jajahan, kita kena buat apa undang-undang yang undang-undang Islam. Selesai. Pasal yang ke-12. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qad yubtala al-murid bil fadhli wa faqati wa siqi wal mishati wa yanbaghi lahu an syukra Allah ala dhalika wa yu'adduhu min a'zami an-ni'am. Yang maksudnya, dan barang siapa, tak ada dan ni sebenarnya kita Arab dia dan, dan barang siapa yang diuji dengan kesusahan dan kemiskinan, seharusnya bersyukur kepada Allah dan merasakan ia seseorang, ia barang siapa, ia tu kembali kepada kesusahan dan kemiskinan. Dan buat catatan, lebih tu kemusnahan dan kemiskinan.
Barang siapa yang diuji dan barang siapa yang diuji dengan kesusahan dan kemiskinan, seharusnya nya tu barang siapa. Kalau kita mengaji ilmu domain dia, kata ganti pronoun dia tu ada kembali kepada mana-mana-mana. So nya tu kembali kepada barang siapa. Bersyukur kepada Allah dan merasakan ia tu adalah kesusahan dan juga kemiskinan adalah merupakan sebesar-besar nikmat, kerana dunia itu adalah musuh bagi orang-orang yang bertakwa. Allah. Syukurlah kepada Allah kerana ia, kerana menyerupai sifat para nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang yang saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ini yang diajar dalam Islam. Tak maaf dengan bahasanya, dalam Islam tak ajar cium duit tu. Siap kalau boleh bunyi dia sedul. Tapi kalau salam tangan, tangan ibu bapa, tok guru, apa nama, cium tangan, cium kaki, tak boleh. Cium duit, boleh. Jangan main-main. Sebab dalam Islam diajar boleh. Bahawasanya dunia ini ad-dunya mazaul hurur. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Para mufassirin membahaskan, mensyarahkan maksud tipu daya ini dengan maksud dunia ini ada tamat tempohannya. Bila ada tamat tempohannya, dia fana belaka, musnah, bahkan musnah belaka. Bila musnah, orang kejar dia bagi nak gila sekalipun dia tidak akan dapat apa-apa. Melainkan seseorang ini menukarkan, convert currency keduniaan dia kepada currency akhirat. Buatlah apa benda yang buat, awak engineer ke, awak doktor ke, awak professor ke, lawyer ke, apa saja. Jual goreng pisang ke, jual ikan ke, penyapu sampah, pengutip sampah, pencuci tandas sekalipun, selagi dia buat satu benda, dia ada nilaian akhiratnya, pasti diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Haddad beritahu kita kenapa kita kena bersyukur. Sebab kadang-kadang orang tak boleh nak fikir ikut kepada akal dia. Pasal apa pula nak bersyukur ni, miskin? Patut kaya. Ada orang kata bila kaya dah berjaya, baru kita boleh memberi kepada mereka. If you're not rich, then how can you infak? How can you infak? Campur orang Melayu tu dia. Sudah lama tak cakap utin. Itu masalah. Baik. Sebab apa? Sebab ini sifat-sifat para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah. Kebanyakannya buat catatan topik kita pada menyerupai sifat. Catatan dia ya. Kerana kebanyakan para nabi, para rasul, para wali dan para rasulih, orang-orangnya orang miskin. Kebanyakan. Kita pernah beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini benda nak hadam ya. Kita nak hadam nasib hati buruk kita ni susah. Kita ambil contoh seseorang yang gilakan dunia dan gilakan akhirat. Gilakan akhirat maknanya sungguh-sungguh dia nak menuju akhirat. Seseorang yang duduk di dunia ni seolah-olah dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberikan satu kesempatan untuk duduk di rumah yang diperbuat daripada ketulan-ketulan emas, tapi cuma satu hari sahaja. Lepas satu hari, sila get out from the house. Lepas tu duduklah nak merepak mana-mana. Dan tak boleh nak buat apa-apa. Tak ada nak berkikir-kikir emas tu, kita nak boleh seluk masuk dalam poket, tak boleh. Satu hari, satu kali ni, that's it. Sila keluar. Dengan seseorang yang diberikan peluang untuk duduk rumah, walaupun rumah ni diperbuat daripada tanah liat, tapi duduklah selagi mana kamu nak duduk, akhir hayat kau. Kita nak pilih yang mana? Orang yang ada akal, fikiran yang waras. Paling tidak kita nak yang orang tanah liat pun tak apalah, asal kita boleh duduk, ada tempat berduduk. Subhanallah. Nanti kita akan tengok tuan dan puan yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran berlaku di tanah Melayu. Ada nanti kita tengok sepanjang Melayu-Melayu dah kepada Muslim. Dan dia ada hukum berkaitan dengan dia. Jadi begitulah. Itu perumpamaan dia. Siapakah orang yang berakal? Pasti orang yang memilih rumah tanah tadi. Akan tetapi hakikat dia, ini yang penting. Hakikat itu kita kena faham. Zohir kita nampak begitu. Hakikat dia berbeza. Hakikatnya ialah rumah di dunia, apa saja yang di dunia adalah umpama rumah tanah. Dahlah rumah tanah dah, yang boleh duduk hanya sehari saja. Lepas tu siap kena halau lagi. Apa masa kena halau? Nyawa kita dah diambil. Masuk pula ke rumah tanah lagi satu confirm. Bila dah diambil, dah dihalau, tak ada dah. Habis dah maligai. Habis dah rumah. Kita minta maaf dengan berasa. Kalau saya, saya memang tak ada rumah. Mumpang rumah bapak saya, rumah mumpu saya. Bolehlah kalau mati pun karaoke lah, tak terasa sangat. Tapi kalau kita yang ada rumah, rumah kat dalam alam ke, di jelutung ke, mana hala, kita ada rumah kita. Akan tetapi ianya tidak akan mengikuti. Kita akan meninggalkan dia. Itulah dunia perumpamaan. Rumah tanah yang bakal ditinggalkan, yang bakal kita dihalau kerana apa? Meninggalkan kita kepada dunia. Sedangkan rumah di akhirat, rumah yang tertinggi di syurga Firdausi, disebut dalam kitab, rumah di syurga Firdaus semua diperbuat daripada emas. Dan duduklah situ selama-lamanya, kekal abadi bahagia, duduk di syurga, dapat melihat Tuhannya yang Maha Esa. Siapa yang ada keruntung? Tapi susah. Susah benda ni. Kita nak hadam. Tapi percayalah, kalau kita boleh, maka insya Allah. Ada orang tak diuji dengan kemiskinan, tapi diuji dengan kesusahan yang lain, penderitaan yang lain dan sebagainya, kesakitan, kekecewaan, kehilangan dan sebagainya. Ini juga merupakan kesusahan-kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang Allah Taala nak berikan kebajikan kepadanya, bagi Nabi pesan, Allah akan berikan dia musibah. Ujian-ujian. Ada satu riwayat lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah Taala berikan kebaikan kepada dia, dia akan diberikan kefahaman ilmu agama. Satu lagi riwayat, dia akan diberikan musibah. Dia ada kena-kena. Jadi kita nak belajar ilmu ni, ataupun nak mengajar, ataupun nak berdakwah, ataupun nak tulis kitab, buka kitab, nak buka pondok, nak buka madrasah, pergi mana, semua pun proses-proses tu akan ada proses kesusahan, kemiskinan dan sebagainya. Junjungan mulia, semulia-mulia hamba Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengikat perutnya dengan batu disebabkan lapar. Allah. Bagi Nabi. Berapa orang di kalangan kita, termasuk saya dan kata orang lain, yang kita ikat perut kita dengan hati. Dengan tali dan batu. Sebab tu kalau boleh, kita paling tidak, kalau kita ni jarang pun tak lapar, asyik lapar saja, berpuasalah. Mengingati kita akan kesusahan orang lain mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasa, rajin-rajinlah berpuasa. Sebab akhir zaman esok, bila Dajjal muncul nanti, makanan tak ada. Yang akan ada adalah zikir kita, tahmid, tahlil, tasbih dan takbir kita. Itulah makanan. Jadi kalau kita ni tak rajin nak berzikir, kalau berzikir, tengah berzikir,
elok sembang lagi susah. Sebab zikir ini, inilah makanan kepada roh